Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan internet dari HP ke laptop atau komputer. Nah, di sini saya akan memberikan WiFi ya, WiFi dari HP saya ke laptop saya ini. Nah, nanti kalau dia sudah aktif, kita hotspot dari HP-nya sudah aktif, maka akan terdeteksi di sini ya. Nanti letaknya kalau di laptop atau komputer itu dia diletaknya berada di sini. Kalau Windows 10 dia gambarnya seperti ini ya, no connection. Nah, ini ada tulisannya. Kalau Windows 7 itu ada gambar sinyal ya, gambar sinyal kayak HP itu. Tapi kalau Windows 10 gambar bola dunia. Nah, ini. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pengaturan di HP hotspot kita sudah kita aktifkan, kita tinggal cari nama WiFi HP kita ya. Nah, di sini saya belum aktifkan. Ini yang sudah aktif WiFi yang sudah ada. Nah, jadi nanti kita langsung di pengaturan di HP. Nah, setelah itu kita cari di komputer. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cekidot. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke layar HP ya. HP kita yang kita mau hotspotin ke laptop. Nah, yang pertama-tama kita langsung buka menu pengaturan. Ini ya. Kita klik menu pengaturan. Setelah itu kita masuk ke di sini. Nah, di sini saya WiFi-nya saya matiin dulu. Kita hidupkan data. Berarti kita harus punya data internet dulu ya. Di sini sudah hidup data internet. Kita langsung lanjut lagi. Nah, setelah kita buka pengaturan, kita pilih koneksi nirkabel lainnya. Nah, kita klik koneksi nirkabel lainnya. Nah, setelah itu ada tulisan hotspot pribadi. Ya, ini. Di sini ada hotspot pribadi. Kita langsung saja klik hotspot pribadi. Nah, di sini masih mati ya. Hotspot pribadi masih belum saya hidupkan. Nah, di pengaturan hotspot pribadi di sini nama hotspot di HP saya Dukom Tutorial, sandinya itu ya. Terus manajemen koneksi ini kita bisa atur ya. Kita koneksikan maksimal berapa user yang mau kita konekkan. Misalnya satu saja, berarti nanti yang lain kalau mau connect dia tidak bisa. Oke, ini di sini juga ada daftar hitam. Setelah itu kita kembali. Nah, kita hidupkan langsung hotspot pribadi kita. Kita hidupkan. Setelah itu sudah hidup ya, kita cari dengan nama hotspot dari HP saya Dukom Tutorial. Kita lanjut ke menu laptop. Oke. Di sini kita sudah menuju ke layar laptop lagi. Nah, sebelum kita konekkan ke internet, kita tes dulu internetnya bisa jalan tidak. Nah, kita buka YouTube. Nah, ini sambungkan ke internet. Nah, kita sambungkan. Kita klik ini tadi. Nah, kita cari nama hotspot HP kita tadi ya. Nah, ini. Nah, ini Dukom Tutorial. Kita konekkan. Nah, kita masukkan sandi karena tadi sudah saya buat sandinya, maka kita masukkan sandinya. Tadi sandi. Oke, kalau gitu, kalau sudah kita next, kita yes. Nah, otomatis dia sudah terhubung. Nah, ini kita sudah bisa YouTube-an dan internetan ya. Nah, ini ya, kita sudah bisa. Ini kita sudah bisa buka YouTube. Nah, ini kalau sudah tersambung ke internet, dia logonya ganti dari bola dunia menjadi logo ini ya. Ini.
Ini Indocom tutorial. Oke, untuk penyambungan internet hotspot dari HP ke laptop dan komputer cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu tutorial saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.